Belum. 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 Kita kerja sama sama Mpok Nur. Iya. Coba lu kontak deh Mpok Nur. Gue bangunin dia kan biasanya sama Mpok Nur mah bangun tuh dia tuh. Gue udah video call nih. Sini sini sini. Hai. Biasa. Hah? Ada tahu? Ada. Connecting. Ada enggak? Nah. HP-nya ini, HP-nya sih. Oh, berarti bukan masalah dia. Bukan masalah jaringan ya. Iya. Masalah di HP. Lia. Kita mau kali. Lia, siapa Lia? Oh, Lia. Kita minta bantuan untuk bangunin. Jadi ceritanya nanti masuk ke kamarnya dia masih tidur, terus kita konekin nih ke speaker. Jadi nanti di depan TV-nya keluar mukanya Ponor gimana? Itu dia kalau ngebuka aku sih bangun biasanya. Hah, bangun. 12 seconds later. Ini dia kok, dia kayak terlalu capek deh, jamnya abis main banget tuh, biasanya dia kayak gitu. Halo, sayangku. Hai, good morning. Ayo kita sahur bareng, mau gak? Hai, sayang, abang. Aduh, sayangnya kok ngebangun-bangun ya? Hei, mau gak bangun? Aku pegang ya. Siapa yang hidupin TV sih? Kan ini aku loh. Woi, astagfirullah, bener-bener dikasih kaki lagi bener-bener. Gila, mau pedih. Emang kamu bangun nih? Masih jam berapa ini? Saya baru tidur. Apa? Aku baru tidur. Kok ada kamu di TV aku? Emang gak boleh? Enggak. Iya, gak boleh, Gil. Kamu tuh gak boleh ada di TV, bolehnya di hati. Lagi ayo bangun dong, Panji udah siapin makananku. Nanti besok, nanti tahun depan biar kamu semangat, aku yang siapin makanannya. Tapi bangun dulu, ayo dong. Apaan sih nih? Gua udah sahur, Lang. Tapi bilang belum. Gua tadi malam udah makan. Apaan? Iya sahur lah, kan? Iya dia, iya. Udah saya disini. Ayo bangun, hei! Aduh, jam segini. Sahur, bang, aduh. Setengah lima, bang, ini bang. Udah ajan dong. Udah ajan, ayo bentar lagi, imsak. Yang penting itu kan kita abis taraweh kita udah niat. Niat tas puasa, sahur gak harus, yaudah gue. Lu serius jam berapa ini? Mata, ayo dong. Emang cuma Aurel doang yang bisa bangunin. Emang cuma aku yang bisa bangunin kamu, ya kan sayang? Oh my god. Aduh sayang, aduh kumpul banget. Aduh, emang anak bayi ini emang bener-bener. Guys, kalian harus tahu abang itu bener-bener anak bayi. Dia itu harus digendong, disuapin. Lo tuh harus kayak gitu, baru dia mau. Ya Allah, susah banget bener. Udah deh, kalau gak bangun aku pergi aja deh. Bang, kok ini putih-putih sih bang? Panji kan saya bilang ini kan selimut udah rusak, kenapa dipakai juga, lihat tuh. Guys, aku lagi cari baju nih yang udah aku incer lama, karena walaupun lebaran tahun ini di rumah aja, gak ada salahnya tetap tampil maksimal di hari raya. Nah, menurut aku paling lengkap untuk cari berbagai kebutuhan ada di Tokopedia, oke? Karena ada kurasi produk pilihan, diskon, dan juga kamu semua bisa mendapatkan bebas ongkir. Jadi buruan cari yang kamu inginkan dengan cek link di description box. Deh, kita sahur dulu deh. Kamu kok gak sahur, aku doang? Kamu ngapain pagi-pagi udah dandan? Jadi, aku tuh siap video call kamu atau lagi sama kamu tuh supaya kamu gak sakit. Cantik banget sayang, kayak gitu. Jadi,
video call sendiri aku udah nungguin. Pokoknya benar-benar uy. Ini aku sahur nih. Kamu udah sahur emang? Enggak, bentar dulu. Netizen tuh banyak yang bilang, "Kakak, Bang Atta udah enggak pernah ngomong utang, sekarang saya yang bilang please." Utang. Abang tuh tipikalnya nggak bisa utangnya kayak Panji gitu ya? Nggak bisa. Yang bisa bilang utangnya cuma Panji, lihat nih ya. Sayang kamu kalau aku liatin sahurnya seru nggak? Kenapa kamu nggak sahur? Kamu udah sahur atau belum? Semuanya lihat kamu. Ya udah sahur dulu deh. Kamu sahur, aku sahur juga nih. Aku itu harus ini, harus banyak-banyak. Gimana ya? Ya gitu deh. Aduh, sayang. Makan daun. Sayang, kamu nyebelin banget deh. Lah emang daun nih itu, daun bayam. Sayur. Emang kalau sayur ini bukan daun. Ini tuh daun kan? Daun bayam. Ya, emang daun bayam emang ya? Iya enggak sih? Ini kan daun sayur. A. Sini deh. A. Tangkap. A. Kayak ikan lumba-lumba masa kayak begitu kok. Lu emang, kadang-kadang idenya. Abang tuh gemesin banget nih tadi. Parah. Kali. Enggak sampai kayak abang udah lama soalnya enggak dibangunin, guys. Jadi harus dibangunin. Oh, gini banget. Sayang, tadi udah jidat kamu ke kamera. Kamu aja. So sweet banget itu. Aduh. Iya, tahu pecah. Iya, Bang. Ayo. Dulu juga gua waktu lihat presenter cewek kalau cakep gua ciumin TV-nya. Iya. Emang ya? Iya. Cium tuh orangnya, masa TV-nya. Oh. Kan belum bisa ketemu. Tolong. Heh. Cim, malu ini. Aku mau sahur dulu, habis itu baru deh kita main lagi. Main? Oke. Kita tuh main game apa aja, guys, tuh dari rumah. Jadi masa-masa gini kita manfaatkan dengan waktu-waktu yang lain. Main ML. Apa? Sayang. Jadi kalau udah bangun-bangun, baru sayang. Enggak, itu lebay, gue gak pernah gitu. Oke, okay, guys, kita harus selesai sahur, sekarang kita mau berkegiatan hari ini. Kita sholat subuh dulu, kita berkegiatan. Oke, okay? Kamu kegiatannya apa hari ini? Hari ini, mau... Orang ngana-ngana ya? Kamu. Udah, thank you, utayang, udah bangunin aku sahur. Sampai aku gak lupa sahur, jadi aku bisa semangat lagi kerja. Oke, okay? Yuk guys, kita kerja lagi. Selamat beraktivitas, bye tayang. Gemes banget.